Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan berbagi tutorial mengenai cara menonaktifkan komentar di Instagram saat live ya. Nah, caranya bagaimana? Kalian bisa ikuti langkah-langkah berikut ini. Pertama, masuk ke beranda Instagram ya. Pastikan kalian juga sudah update untuk aplikasi Instagram ke versi terbaru. Selanjutnya, di sini kita akan coba buat siaran langsung ya. Ketuk cerita Anda di sini. Kemudian kita arahkan ke siaran langsung ya. Biasanya secara default dia akan ke cerita seperti ini. Kalian pilih saja yang siaran langsung. Kemudian di sini kita bisa lanjut ya. Ketuk pada tombol rekam yang ini untuk siaran langsungnya. Nah, ini memeriksa koneksi. Nah, jika sudah menyiarkan siaran langsung seperti ini, untuk menonaktifkan komentar kalian bisa ketuk pada tanda titik tiga yang ada di kolom komentar ini ya, seperti ini. Lalu klik pada nonaktifkan komentar ya, yang ini. Ada opsi nonaktifkan komentar, seperti ini. Maka secara otomatis komentar itu sudah dinonaktifkan seperti ini ya. Jadi caranya sangat mudah sekali ya. Dan untuk mengembalikannya tinggal ketuk lagi pada titik tiga di kolom komentar ini. Kita bisa aktifkan komentar ya. Ini kalian juga bisa sesuaikan dengan yang kalian butuhkan saat sedang menyiarkan siaran langsung di Instagram ya. Ini kita coba aktifkan komentar kembali. Jadi sudah aktif lagi. Oke, jadi itulah tutorialnya. Semoga video ini dapat membantu dan terima kasih banyak sudah menonton video ini.